menetapkan satu ketua RT. Pemerintah Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar pelantikan pengurus RT dan RW masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027 dengan mengusung tema pengabdianku adalah ibadahku. Satu, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku ketua RT dan RW dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Haji Endang Setiawan, selaku kepala desa, berharap agar semua RT dan RW yang sudah dilantik dan disumpah jabatan dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan yang telah ditetapkan, mampu mendukung program-program pemerintah desa, serta dapat menjunjung tinggi amanah yang diberikan oleh warga. Ia juga meminta agar RT dan RW yang baru dilantik dapat bersinergi dengan pemerintahan, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan, terutama pelayanan kepada masyarakat. Dari Bapak Ketua BPD, Bapak. Sudah diangkat sumpah. Harapan kami selaku kepala desa untuk kedepannya bisa bekerja sama dengan kepala desa Pasir Angin. Siap? Ya. Hari ini ada berapa RW dan ada berapa RT? 25 RT, 5 RW. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada RT dan RW yang terpilih, Pak? Pesan-pesan untuk mereka. Ya, saya kan sudah melantik RT dan RW. Jadi harapan kami kedepannya RT dan RW perangkat desa bisa bekerja sama dan sinergi dengan kepala desa. Harapan kepala desa itu aja ke depan. Alhamdulillah, setelah dilantik saya sebagai RW 04 Desa Pasir Angin, RW terpilih, mungkin harapan saya ke depannya sesama teman-teman saya, rekan saya sebagai RT terpilih, ketua RT terpilih dan ketua RW terpilih, mudah-mudahan ke depannya kita lebih bisa bersinergi lagi untuk membangun kebersamaan, untuk membangun lebih maju lagi Desa Pasir Angin. Dan oke, siap. 1, 2, 3. Dari Pasir Angin Megamendung, Radar Informasi mengabarkan.